Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai bro and sis. Ketemu kembali sama gua Jacqueline Chopper. Di sini gua akan memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Oke. Sekarang nih lagi banyak nih di media sosial berseliweran berita-berita hoax pasca kerusuhan 22 Mei 2019, baik itu di Bawaslu maupun di daerah Jakarta lainnya. Berita yang viral, baik itu foto maupun video, di situ menyebutkan bahwa ada seorang anak di bawah umur 16 tahun bernama Harun tewas karena digebugin oleh polisi di depan Masjid Al-Huda Kampung Bali Tanah Abang. Gua bilangin nih, kalau berita itu adalah nggak benar alias hoax. Cerita sebenarnya nih ya, polisi pada saat waktu itu nangkep salah satu perusuh yang lari ke depan Masjid Al-Huda Kampung Bali Tanah Abang. Inisialnya A alias Andri Bibir. Dia, perannya dia adalah sebagai pemasok batu buat para perusuh. Dan dia juga ikut nimpukin polisi pakai batu. Makanya dia diamanin. Dan dia bukan di bawah umur. Ingat tuh, dia udah dewasa. Umurnya 30 tahun. Dia udah punya anak, udah punya bini. Jangan sampai tuh percaya berita hoax. Udah jelas ini gak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Dan dari situ kita amanin juga dari TKP, kita amanin juga nih. Ada batu satu karung, ada botol bom molotov, ada pipa besi, ada drigen air, pokoknya banyak deh yang kita amanin di TKP tersebut. Kenapa gue bisa bilang begitu? Ya karena gue pada saat waktu itu, ya tim gue juga yang nganterin si ini nih, si korban ini ke rumah sakit dari TKP. Dan sekarang udah alhamdulillah si Andrinya udah sehat. Dan sekarang lagi diperiksa di Polda Metro Jaya. Oke? Nih, kalau lo gak percaya, nih, lo lihat videonya. Pak Diansyah? Iya, Pak. Ini kan kamu lihat nih. Iya. Yang ini nih. Nah ini, nih lihat, nah ini kan di sini dekat masjid nih. Ya itu lokasi penangkapan saya di sini, Pak. Sini benar? Iya betul. Kamu tadinya di mana? Saya mau lari ke belakang, tapi ke di belakang karena ada mungkin mau pergi sana, saya balik lagi ke sini, Pak, gitu. Ternyata di sini lebih nambah banyak juga. Nih lihat nih, ini kamu apa nih? Nah ini saya, Pak, kunci saya. Kamu nih? Iya ini saya. Iya, Pak. Oh iya, pakai wajah hitam, celana. Wajah hitam, benar. Oh iya, benar ada ya. Iya, Pak, itu saya. Ini kamu ya? Iya. Kamu ikut tawuran? Iya, Pak. Hah? Saya ikut, Pak. Ikut. Ya. Nyiapin batu segala macam ya? Saya nyiapin batu. Ini lo ya, benar ya? Iya, itu saya. Inilah barang bukti kaos dan celana yang digunakan oleh pelaku perusuh, yaitu Andri Bibir, yang sesuai dengan di video viral tersebut. Nah, ini barang bukti yang lain, drigen, bambu, batu satu karung, botol bom molotov, terus petasan. Dan inilah batu yang digunakan oleh perusuh untuk menimpuki petugas kepolisian. Gue gak bakalan bosen-bosennya ngingetin bro and sis, biar jangan terpancing, jangan gampang diadu domba sama oknum-oknum yang gak jelas. Oke? Gampang lo nyiriin berita hoax, lihat aja judulnya. Pasti judulnya sensasional yang provokatif. Tujuannya apa? Ya itu, biarin para pembaca berpersepsi sesuai dengan apa yang dia ingini. Oke, jadi cerdaslah dan bijaklah dalam bermedia sosial. Oke, tetap jaga persaudaraan, persatuan, perdamaian. Saring sebelum sharing, dan jangan sampai kita menjadi bagian dari one click killer alias
jarimu, harimaumu. Salam Indonesiaku, Indonesia damai, NKRI 100% harga mati. Merdeka!